Di atas ketinggian 1000 meter, dengan suhu udara yang sejuk, pandangan, hayalan, terasa nyaman menyatu dengan alam. Sejauh mata memandang, sedekat hati merasakan betapa besar karya Tuhan terhadap dunia ini. Patung Yesus memberkati adalah aksesoris sederhana sebagai pelengkap karya Tuhan tersebut. Namun demikian, terwujudnya pembangunan patung Yesus memberkati ini adalah sebuah ekspresi nyata yang dirasakan oleh penggagas terhadap kehidupannya. Tentu ini sebagai ungkapan rasa syukur yang sangat besar terhadap anugerah karunia yang telah dirasakan oleh penggagas tersebut. Tidak ada situasi atau suasana berhala dalam lokasi patung ini. Yang ada adalah ekspresi kebahagiaan, kenyamanan, dan rasa menyatu dengan alam yang terpancar dari raut wajah para pengunjung. Yang ada di sini adalah perasaan universal yang dirasakan oleh manusia terhadap sejuknya puncak Bukit Burake ini dan indahnya pemandangan serta banyaknya para pengunjung membuat suasana semakin indah. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak mungkin mereka datang kemari kalau bukan karena patung tersebut. Namun sebagaimana yang kami kemukakan tadi, bahwa patung ini adalah aksesoris sederhana untuk melengkapi karya Tuhan yang lebih besar terhadap lingkungan di sekitar patung ini. Sehingga kombinasi dari keduanya membuat suasana lebih terasa lebih menarik. Bapak Theophilus Alorerum, Bupati Tanah Toraja, ternyata sempat dicibir karena idenya. Ia ingin menjadikan Tanah Toraja sama dengan negara Brasil, punya patung Tuhan Yesus termegah di dunia. Ide Theophilus Alorerum memang gila, membangun patung Tuhan Yesus tertinggi di atas Gunung Burake. Di periode pertamanya,
saat menjabat sebagai bupati, ia melihat suatu potensi besar dari kampung halamannya. Bagaimana menduniakan tanah Toraja? Saat itu, ia mengaku sempat disebut bodoh dan gila. Bagaimana bisa membangun patung di atas bukit berbatuan dengan ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut? Namun ia tetap melanjutkan proyek tersebut, pantang baginya untuk mundur sebelum memulai. Semua orang mencela saya, dan semua orang mengatakan itu hal yang mustahil. Bupati bodoh, bupati gila, segala macam. Tetapi saya gigih dan saya tidak akan pernah mundur dari cara berpikir seperti katak dalam tempurung. Demikian kata Bung Teo sapaannya. Begitupun saat membebaskan lahan Bandara Buntukunik dan membangun kawasan wisata Pango-Pango, banyak yang meragukan kemampuannya. Namun kini, kata Pak Teo, masyarakat menikmati hasilnya. Walau banyak pihak yang kini mengklaim itu adalah hasil kerja mereka, kini semua orang terbelalak matanya, dan semua orang menjadikan itu sebagai ikon mereka. Mau di latar belakang foto, apa segala macam, bahkan hampir semua orang klaim, bebernya. Saya ingin mengeksplor alam Toraja dengan melibatkan seluruh pihak. Harus berkolaborasi dan buka ruang seluas-luasnya secara komprehensif. Tugas Bung Teo. Bapak Teofilus diketahui adalah mantan Bupati Tator pada periode 2010-2015. Ia kembali dilantik bersama wakilnya, Bapak Sardak, di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Jumat 20 Februari 2021. Demikian disampaikan kepada suarasulsel.co.id. Thank you.